Iya, sekalian dah kita pelajaran kita emang karena olah vokal. Jadi bes olah vokal ini sangat penting kalau kuakap setunaman bandu kam kerina song leader. Sebabna mungkin ya, mungkin lala dengar kalau kita song leader langa bau faham kalau tentang olah vokal. Mungkin lid song leader sini tading i kota, ya mungkin lid kadeba les vokal ras debana. Tapi di nasi tading kuta, ujaka yang rajar vokal. Nah, jadi si beskuta pe wajib kamu belajar situ. Bahkan beskuta si sikap na pe. Engkai, sebab na beskuta alam na mendukung, makana udara na segar. Wah, sedap bagelah. Jadi hanya teknik na ngeca si perlu tahendu. Makana kamu kari wajib berlatih dengan sendirinya. Tapi tonton du video ta, bandu bahan latihan ta bagelah. Oke, jadi adina kita cerita tentang vokal. Tentunya vokal anda menyangkut ears nafas kesah, jadi kesah lebih pekena. Lagi pekena tu, lagi pekena tu kesah tu, jadi anda kita kesah. Oke, jadi di kita bersolah vokal anda tentunya nafas. Jadi pika-pika pengalamanku sehari pelajaran karena nafas. Makana kuajarkan jadi biasana si pertama kali nafas dada, makana si kedua kan nafas perut. Angka dong ya ini kuman song leader bagai, iya, aku, iya, aku angka ngena naka, mila kaya ngatan celang bagai. Jadi penting ulah kalau kamu salah dasar, ni dia bakal nafas perut ni nah, tapi kaya nafas perut dia pelabu tekna. Oke, jadi sebelum kita berlatih nafas, kita harus kalebai baca kamu kari entah pe kundul, entah pe tedis, santai, rileks. Makana daerah-daerah si membutuhkan pernapasan anda harus si pancing ya untuk aktif. Gua carana ya mancing sa, tentuna gua carikan lebih sitik senamna. Pertama senam ke arah leher, bagi biasa kamu waktu masa sekolah merenda. Entah kiri ku kaos pun misalnya lebih banyak kang ku kan ku jatuh dulu lalu dalih entah dua hitungan satu dua makan aku depan satu dua makan boleh duka satu dua makan putar ku kaos entah balas ku kemohon. Iya, tapi di dalam kamu kerelatin bagi lepaslah kamu ngerang-ngerang, lepaslah satu dua di atas. Aku gelah ngatakan cuman Bandung gelah tentu bagaimana. Makanya tentunya di gojek dan yang gua agak rileks ya. Makanya bagaimana mantan du? Nah, makanya ku atas, ku samping. Makanya ku samping ka. Oke, cadung bagaimana? Makanya awak. Bagi saya sih mantan tuna kita ngomis merasa lebih entah apa mau bagai. Makanya masuk kita ke bus nafas dada. Di nafas dada si tarik nafas tenda. Makanya ia arahkan ku dada. Jadi meda kuasi aku bus dada kira-kira mau bagai. Jadi nafas dada anda kurang setelah menjilai na. Ialah dekah tahan jana sifatnya pelah menjilai. Jadi ia siarahkan ku beltek, ku perut, nafas perut. Nah, jadi bicara kubatnya dah. Adi nak ku tarik nafas anda. Ia isi ku jadi seakan-akan anda isi kuas tentu anda regalang na. Dan apa dia nusa aja regalang na. Jadi pas kita si tarik kesah tidak dai. Ia isi ku perut dan pas waktu narik nafas ini dah datang dah laban cini nusur, ia laban cini bergerak, ia hanya ku perut saja isi. Begini kira-kira. Si senang nak kapdu, adi ngenen kala apa? Adi si senang nak kapdu belah naidah nuker gua bel tak naik turun, banci kecuba kendukam jangan medem. Tapi labu jangan medem latih nafas ya labu. Janah medem kam, makanya tarik dukari sahdu. Pasti ia mis kubel tak ia misi naik turun.
Nah, jadi A menafas perut. Jadi nafas perut si menjilin untuk penyanyi, MC dan lain. Ia harus isi kubeltak. Ia karena pepagina si coba kenya si pendarat ia manjara manjara kaya bagi ngucap si isi. Pendarat ia bagi suara balon ikempesken. Bagi balon ikempesken di pendarat ia anjar-anjar. Ya maka si atur ia ula gelah mutir kri. Ya malahan gua si tahan maka nabahan si ndekah kri ya maka kri bagailah. Jadi enam lebih teknik pertama kal. Karena latih nafas yang ada. Penting kal bagailah. Sangat penting. Lebih penting si penting kal kuakap lebih. Maka nakam kri masuk ku olah vokal. Jadi ingat enda ya, nafas perut kamu harus latih itu. Jana, aku di kebiasaan kuka, mungkin enda berbagi tips membantu. Kita mungkin mengganti antri, entah antri kita bus bus bank, entah antri kamu ngurus surat-surat BPJS atau kardus debana. Melala kalak kesal kelihatan sang antri, kalah dekah antri dekai bagi. Kesempatan du bus antri. Jadi kendu jadi kesempatan olah nafas. Kalau pelat tenangkap tu. Dalam kini sedap tak nuzai. Jadi terbiasa pagi hidung dengan nafas perut yang dah bagilah. Terbiasa, terbiasa kerana nafas perut. Daripada kamu jadi jungut kah kamu jadi gua kini kadah ini berjalan nak tak nak juga nak kadah. Kalau harus ngarah lebih ni. Adi jangan baca kah kamu bagi. Jangan handphone kah bagi ngelatih kange. Sekali-sekali kencangkan HP. Nah, kita olah vokal, olah nafas. Nafas perut. Oke, jadi anda lebih tips pertama. Untuk berikutnya kali ikuti buka video sini. Ujur, Tuhan berkati.